Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Yang saya muliakan Tuan Imam kita Fadil Ustaz Ismail, tuan-tuan ahli-ahli Tuan Kuasa Masjid, ibu-ibu, bapa-bapa hadirin hadirat yang mati Allah sekalian, ahli-ahli jemaah yang mati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita sambung kuliah kita perbincangan tentang fiqh muamalat atau fiqah muamalat. Kita masuk bab qirat boleh fasakh ya, pada muka surat 49. Dulu kita bincang dah bab qirat ya, qirat. Jadi apa makna qirat? Qirat ni sekarang ni kita guna perkataan mudarabah ya. Mudarabah maknanya perkongsian keuntungan, satu pihak beri modal, satu pihak jalankan pekerjaan. Ya. Baik, itu kita dah bincang dah rukun dan syarat dia. Cuma ni dia punya sambungannya, perbahasannya. Atau saya ingat, tak apa, kita baca terus sekali. Akad qirat ini harus pada Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Akad qirat ini harus pada kedua pihak, iaitu pemodal dan pengusaha, sama macam wakalah juga. Dari itu salah satu daripada kedua-dua pihak boleh fasakh, boleh cancel bila-bila masa. Akad qirat pada bila masa yang dikehendakinya, sekalipun pihak yang salah satu lagi ghaib, yang ini tidak ada pada tempat. Dan terfasahlah jika salah satu daripada dua pihak mati atau gila atau pitam, sama macam wakil. Sama macam wakil ya. Kalau kita melantik seorang wakil, orang yang melantik itu jadi gila ke, orang yang dilantik itu jadi gila ke, orang yang melantik pitam ke, pingsan, maka wakil ataupun akad wakalah itu batal. Jadi kalau pengantin contohnya bapa dia wali mewakilkan kepada seorang untuk menikahkan anak dia, kena pastikan pada masa, daripada masa wakil sampai nikah tu, dia tidak berlaku perkara-perkara yang menyebabkan terbatal akad wakalah dia. Kalau terbatal dia kena maklumkanlah, kena bagi tahu. Kalau contohlah kalau mati tentulah terbatal kan. Ini termasuk kalau dia apa? Gila walaupun sekejap ataupun dia pitam Baik, ini sama macam sama dengan akad apa nama ni? Qirat atau mudarabah tadi. Baik. Apabila akad qirat telah difasahkan atau telah terfasah dengan sebab yang tersebut, maka tertanggunglah atas pengusaha menuntut segala hutang harta qirat yang diizinkan oleh pemodal menjualnya dengan berhutang, dan tertanggunglah atasnya mengembalikan kepada modal, kepala modal, Rasul Mal, kepada pemodal dengan menjual barang-barang dengan mata wang negeri yang dipersetujui. Maknanya kalau dah batal pun, kalau pemilik modal minta balik modal, maknanya dia kena jual baliklah barang yang dia sepatut jual tu untuk dia kembalikan modal. Kalau dia jual hari tu harga hutang, maka tertanggung atas dia untuk mengutip hutang supaya dia dapat kembalikan modal tadi ya. Kedua-dua hal ini, menutup hutang dan menjual barang-barang itu, lazim. Ia jadi lazim. Lazim dalam bahasa istilah fiqh maknanya wajib . Lazim ni kalau bahasa Melayu ni kebiasaan . Lazim dalam istilah fiqh maknanya wajib .
Jika diminta oleh pemodal-pemodal, sekiranya tidak dimintanya, tiadalah mesti dia berbuat demikian. Melainkan jika orang yang berhutang itu orang yang ditegah mengurus hartanya. Ini orang yang mahjur alaih. Berapa kategori orang yang ditegah mengurus harta? Orang gila, orang bankrupt dan orang safih. Orang yang tak sampai gila tapi dia tak reti nilai pada harta. Bodoh. Dan satu lagi ada sebagai ulama kata, termasuk safih ni orang yang boros belanja. Bagi 1,000, 1,000 habis. Bagi 2,000, 2,000 habis. Bagi 5,000, 5,000 habis. Boroh ni termasuklah jika dia main judi ke dia apa. Jadi orang macam ni boleh disekat daripada dia menguruskan harta. Boleh. Tapi kena dapatkan perintah lah. Kalau macam tu kena dapat perintah mahkamah lah. Termasuk orang bankrupt ni. Sekiranya pemodal telah mengambil lebih dahulu sebahagian daripada modal sebelum nampak ada untung dan rugi, kenalah dikembalikan kepada modal, kepala modal, sorry, dikembalikan kepala modal kepadanya berapa yang baki. Dan jika diambilnya selepas nyata ada untung, maka bererti dia telah mengambil sebahagian daripada kepala modal dan sebahagian keuntungan ikut nisbahnya. Dan jika diambilnya selepas nyata rugi, hendaklah dikira nisbah rugi itu pada apa yang diambil juga. Maknanya kalau contoh dia bagi 10,000, 10,000 yang dia bagi itu, lepas tu lepas 3-4 bulan dia minta, dia kata bawa sini pakai 1,000, kan? Meniaga ada untung lah, macam ada untung, okay, bawa 1,000 dulu gaji 1,000, padahal tak kira lagi, tak kira betul-betul lagi, ya? Jadi kalau kita kata kalau apa akad tu terbatal, maka dia kena kembalikan balik pada modal, nilai modal yang asal lah, supaya kemudiannya amil tadi pulangkan balik kat dia modal yang sebenar, ya. Tapi kalau dia termasuk untung, kira-kira ini 1,000 ni memang untung dia, jadi tak ada masalah apalah, ya. Tapi kalau rugi, kira-kira sebenarnya duit tinggal 9,000 je, asal modal 10,000, 9,000 je. Jadi dia kena tolak lagi lah daripada modal. Sebab apa? Kalau rugi, dia akan berkongsi kerugian. Berkongsi kerugian. Maknanya modal akan susut. Itu panggil mudharabah. Sebab itu beza dengan hutang. Orang kita selalu takut nak akad mudharabah ni sebab dia takut kok rugi. Contoh, kawan dia ada dapat projek 20,000. Ya. Jangka untung 5,000. Ini contohlah, ya. Dapat projek 20,000, jangka untung 5,000. Kawan dia kata, "Bak pinjam 20,000. Kan? Nanti aku bagilah lebih sikit. Dah habis projek aku bagilah lebih sikit." Jadi dia suka bagi macam itu. Dia bagi pinjam 20,000 dengan harapan kau tu akan bagi lebih sikit. Sebenarnya ini adalah termasuk pada bab riba, ya. Riba. Kenapa? Kerana hutang dan dijanjikan lebihan. Tak kira pemberi hutang minta pun riba, peminta hutang, peminjam masa nak berhutang dia janji bagi lebih pun riba. Jadi kalau projek macam tadi itu, macam mana nak buat? Kalau projek macam tu, tadi itu, lebih baik dia guna kaedah kirat ni. Kaedah mudharabah. Akad dia apa? Akad berkongsi. Mana kamu bagi aku modal, aku jalankan pekerjaan ni. Untung, okey, kamu ambil 30%, aku ambil 70%. Pasal apa kamu 70, aku 30? Sebab kamu keluar model je. Aku aku nak dapat projek ni pun, nak kena masuk tender lah, itulah, inilah. Bila dah dapat projek, aku yang akan buat. Jadi aku ambil lebih sikit lah. Setuju tak? Setuju. Okey, kalau setuju, gitu kita tanda tangan, kita sign. Kamu bagi aku modal 20,000, nanti lebihan aku akan bagi, habis projek aku akan bagi kamu untung 20% atau 30% tadi, ya, 30% daripada untung. Contoh, ya. Ini saya buat contoh saja, ya.
Jadi katalah untung tadi 5,000, maknanya nanti dia dapat 20,000 plus untung 30% daripada 5,000, sama dengan 1,500. Ya. Maka dia dapatlah 21,500. Ini kaedah qirat. Kaedah qirat atau sebut mudharabah. Kalau pinjam tadi, pinjam ada lebih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an wa huwa riba. Semua jenis hutang yang ada padanya keuntungan, maka dia jadi riba. Dalam Islam, hutang tak boleh lebih. Hutang semua jenisnya adalah qardul hasan. Baik. Cuma ada fatwa baru sekarang ni dibincangkan, boleh tak diambil wang pengurusan? Wang pengurusan. Ya. Untuk hutang. Ada fatwa, antaranya fatwa tentang PT-PTN. Ya. Diharuskan PT-PTN ambil daripada hutang PT-PTN tu ditambah 1%. 1% tu duit apa? Duit pengurusan. Sebab dia kena bayar gaji pekerja, mengurus, dia kena bayar bangunan, elektrik lah apa semua. Itu 1%. 1% tu bukan tujuan keuntungan, tapi tujuan untuk menampung pengurusan. Ini difatwakan harus. Jadi jarra naf'an tadi maknanya kalau kita beri hutang dengan ada keuntungan, tambahan tu melibatkan keuntungan, hukumnya tidak harus. Ya. Baik. Sekiranya berlaku perselisihan antara pemodal dan pengusaha dari hal keuntungan, umpama pengusaha berkata, saya belum menerima langsung bahagian keuntungan, atau saya baru dapat hanya sekian saja, nescaya dibenarkan cakapnya itu dengan sumpah. Dibenarkan cakap pemodal dengan sumpah. Sebab apa? Sebab al-aslu adam, asal sesuatu itu tidak ada. Ya. Maknanya bila orang yang buat kerja tadi mendakwa bahawa dia sudah bagi keuntungan, dia mesti datangkan bukti. Bagi resit. Ada resit? Ada voucher? Tak ada. Kalau tak ada, dibenarkan cakap orang yang memberi modal, saya belum pernah terima duit untung. Sebab asal beri untung tu belum, tak ada, kosong. Boleh ke faham tuan-tuan? Kaedah asal ni. Kaedah asal ya. Kaedah asal ni banyak digunakan dalam kehidupan kita lah. Ya. Kalau dalam kaedah usul fiqh dipanggil istishab, kaedah asal. Maknanya kalau contohlah, okey, saya seorang suami di mahkamah, dia mendakwa dia bagi nafkah dekat isteri. Seorang suami mendakwa dia sudah memberi nafkah. Isteri kata tak. Ya Arif Tuan Hakim, dia tak bagi saya nafkah. Nah, baik. Jadi dalam kes tu, kalau suami tak berjaya buktikan dia ada beri nafkah, maka dikira kepada asal, iaitu tidak beri nafkah. Sebab beri nafkah tu benda yang mendatang. Kan? Asal belum bagi. Dah bagi tu benda mendatang. Bila benda mendatang, dia mesti datang dengan bukti. Kita sembahyang pun selalu gitulah. Contoh kita buat sembahyang jugalah. Tiga ke empat rakaat. Kenapa kita balik kepada tiga? Sebab balik kepada asal. Tiga tu yang asal, yang dah yakin. Al-yakinu la yazulu bisyak. Kan? Tiga tu yang asal, empat tu kemudian. So empat tu tak pasti, yang dah pasti tiga confirm. So kita kembali kepada tiga. Jadi kembali kepada asal lah. Jadi dalam kes tadi, kalau suami tak berjaya buktikan, okey, dipakai cakap isterinya untuk menguatkan kata-kata isteri tadi, ditambah dengan sumpah di hadapan hakim lah.
Jadi sama macam kes ni tadi, kalau berbalah dah bagi untung ke belum, sama jugalah kalau tuan-tuan bagi orang hutang, lepas tu tuan-tuan minta dia hutang, dia kata, sudah bayar dah dulu. Ha, dia kata, sudah bayar dah dulu. Kan? Ha, bila bayar? Hari tu dah bayar, kata dia. Bila? Hari tu dah bayar. Bukti, mana bukti? Al-bayyinatu alal mudda'i. Orang yang mendakwa sesuatu mesti datangkan bukti. Mana bukti? Bak ni tunjuk resit. Ada. Ada, okey, betul dah bayar. Minta maaf, aku lupa. Kan? Aku ingatkan belum bayar, apa sudah bayar. Contoh, ada bukti. Tapi kalau cakap saja je tak ada bukti, tak boleh. Sebab itu nasihat saya jugalah untuk diri saya, kita semua, kalau ada berhutang dengan orang ke, kita beri orang hutang ke, tulis. Tulis. Kalau boleh tanda tangan dia satu, tanda tangan kita satu, itu baik. Lebih baik lagi kalau jumlah je banyak, guna lawyer. Okay. Atau guna saksi. Sebab kalau kita mati, kalau kata takdir Tuhan kita meninggal, kan? Ada si Polan ni nak minta hutang daripada waris. Dia kata, bapak kamu dulu berhutang dengan pakcik. Berapa pakcik? 5,000. Adakah apa-apa dokumen bukti? Tak ada nak, kata dia. Ada kesaksi? Tak ada. Kami berdua saja. Dari segi hukum, wajib tak anak tu bayar? Tak wajib. Sebab apa? Tak ada bukti. Entah-entah mamat mana, entah mengaku bapak dia ada hutang, anak tu pun bayar. Rupanya dia nipu. Contoh, kan? Jadi tu kita kata, kalau dah betul ada hutang, tulis. Ataupun orang yang berhutang tu tulis supaya ada bukti, boleh ditunjuk. Benda ni nampak macam simple lah, kan? Walaupun dari segi hukum, kan, Allah Taala sebut, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Walaupun ulama sebut hukum menulis hutang tadi hukumnya sunat, bukan wajib, kan? Tapi dia sangat digalakkan untuk mengelakkan masalah ni tadilah. Termasuk kalau kita buat kirat ke sebagai pun, buatlah secara bertulis, ya. Tulis, ini peringatan untuk saya jugalah. Kadang-kadang kita take for granted, ya. Kita buat-buat ringan je benda ni, tak apa. Tak kala demo tak bayar hutang, ni jadi masalah. Kita tak tulis, kan? Zaman ni, ya, sebab itu zaman sekarang ni semua orang kena ada surat nikah, sijil nikah. Semua orang kena ada kad menalan, ya. Pasal apa? Kalau tak ada, dia jadi susah. Dokumen itu satu benda yang penting pada zaman ini, ya. Ada orang kata nak kahwin, kenapa susah benar nak kahwin sekarang ni? Kena isi borang lah, itulah, inilah. Zaman Nabi tak ada susah hobi ni, kata dia. Macam dia hidup zaman Nabi, ya. Yalah, itu kisahnya apa? Kisahnya berbeza. Zaman Nabi yang Muslim ataupun yang orang Islam sama-sama tu, berapa ramai sangat, kan? Jadi mudah tahu orang ni kahwin dengan orang ni, orang tu kahwin. Tapi sekarang ni, udah mata-rata orang, mana kita nak tahu? Tak ada dokumen pun dia mengecek juga. Kan? Datang pejabat, isi borang, tulis tu bujang. Tengok umur dah 40 lebih. Macam pelik je apa brother ni, kan? Nak kahwin umur 40 lebih tapi bujang. Kalau orang perempuan adalah juga, kan, tapi ni laki, kita macam suspicious, pelik ni. Encik hantar dulu borang ni, kami akan proses, ambil masa ikutkan normal 7 hari, tapi insya-Allah kami cepatkan, kami akan uruskanlah dalam beberapa hari. Dalam masa beberapa hari tu kita cek belaka lah. Kita cek. Tuan-tuan nak ngecek, kami cek. Cek tengok. Sudah kahwin. Ya. Macam mana kami cek? Ada banyak sumber, tuan-tuan. Ada banyak sumber. Antaranya melalui sistem
yang apa dibina oleh JAKIM tu, SPIM tu. Yang kedua, kita boleh cek melalui JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Ya. Adalah sumber-sumber kita yang kita boleh cek. Kalau di Singapura lagi senang, masa kami pergi buat lawatan di Singapura tu, dia punya sistem dia ada link. Link dengan polis, link dengan immigration, link dengan apa. Maknanya masuk nama dia keluar semua data orang tu. Tapi yang rahsialah. Tapi kita tahulah dia kahwin ke, ada anak ke, begitu gini. Mana dia nak ngecoh tak boleh lah. Lepas tu kita pun bagi tahulah. Dia pun telefon balik, datang. Kita pun bagi tahu dengan dia lah, cik ni dalam rekod ni, cik ni. Lepas tu dia pun ni, tak apa, nanti saya datang balik lah. Saya nak kena pergi ke sini sekejap. Lebuh terus lah. Maknanya tak berjaya lah. Banyak tuan-tuan yang ngecoh ni, banyak. Itu belum lagi warga asing yang bawa dokumen-dokumen yang mereka cop sendiri tu. Banyak. Kami jumpa, kita merasa ragu je, kita hantar kat immigration. Kita tengok surat tu, immigration cop, sign. Kita hantar balik kat immigration, kita minta pengesahan. Ini betul tak pegawai immigration yang sign? Kan? Nanti immigration akan jawab, orang ni sebenarnya dah bertukar ke bahagian lain semenjak daripada 2019 lagi. Contohnya. Ni macam-macam tuan-tuan ya. Baik. Sebab tu zaman ni dokumen penting. Okey. Tetapi jika dia berkata, saya sudah dapat sekian-sekian daripada keuntungan, kemudian katanya saya tersalah kira-kira, atau dia kata saya berbohong dan saya tidak diterima cakapnya itu kerana dia telah berikrar akan hak untuk orang lain, maka tidaklah boleh terima tarik baliknya. Dia kabur dah dapat, lepas tu tak dapat kot. Macam tu jenuh lah ya. Mana dah dapat, dah lah. Baik. Jika berselisih antara keduanya dengan kadar yang disyaratkan, macam kita kata tadi, 30%, 70% kan, hukumnya hendaklah keduanya bersumpah. Setelah itu pengusaha diberi upah. Atas usahanya sebagai upah semasa, dan segala keuntungan terpulang kepada pemodal. Kalau berselisih tadi 30%, 70%, 60%, 40%, tak bersetuju selepas hari itu dah bersetuju. Ni sebab tak tulis dah ni. Jadi macam mana nak buat? Maka kepada pengusaha tadi dibayar upah. Dia tak kira sebagai kira dah, dia kira bab ujrah dah, bab upah di lain ni. Okey. So itu saja pada bab qirat ya. Baik. Ada apa-apa soalan dekat itu? Pada bab qirat, bab mudharabah, perkongsian keuntungan. Kita simpan duit dekat bank sekarang ni, bank-bank sekarang ni, kebanyakan akad dia itulah. Dia ada akad, dua akad. Satu akad wadi'ah, iaitu akad simpan. Yang kedua, kita akad mudharabah dengan bank. Bank guna duit kita untuk berniaga. Dan bank akan beri keuntungan ikut nisbah yang dipersetujui. Itu duit simpanan kita dekat bank, duit kita, tabungan kita dalam takaful, sebahagian yang dipanggil apa, tabung peserta. Tabung khas peserta tu yang disimpan, yang kemudiannya diniagakan, yang itu akad dia mudharabah juga sama. Hukumnya harus. Cuma tabung haji dia berbeza ya. Tabung haji dia tak guna kaedah akad mudharabah ya. Tabung haji dia guna akad hutang. Hutang dengan doman, hutang dengan jaminan. Duit kita tu kita simpan dekat tabung haji, akad wadi'ah, akad simpan, kita wakilkan dia untuk simpan duit kita. Dalam masa yang sama ada satu lagi akad, dia akad dengan kita hutang, dia pinjam duit kita untuk diniagakan. Itu tabung haji. Sebab itu dia punya pemberian dividen tu dia tak panggil dividen ataupun bonus, dia panggil hibah. Maknanya sebab dia pinjam duit kita ya. Dia tak janji.
Dikira-kira ada lebih. Ah, nak ambil lebih sikit. Itu boleh. Akad hutang ni kalau tak ada janji oleh peminjam atau oleh yang memberi pinjam untuk lebihan, maka hukumnya harus. Sebab itu tabung haji pun kelebihan dia apa? Sebab dia hutang duit kita, maka duit yang dia gunakan tu bila dia meniagakan, dia bayar zakat, maka duit kita tadi sudah selesai bayar zakat. Tuan-tuan faham konsep dia? Saya bagi kepada A pinjam duit RM20,000. Saya bagi pinjam RM20,000. Dia meniaga. Duit RM20,000 tu dia meniaga, cukup setahun dia bayar zakat. Campur dengan untung dia dapat RM23,000. Dia bayar zakat daripada RM23,000. Lepas tu dia bayar balik duit duit kat saya RM20,000. Maka duit RM20,000 saya tu sudah dizakatkan. Tapi kalau dia hutang, dia tak bayar zakat kita punya duit tu, kita wajib bayar zakat bila bila kita dapat duit tu balik. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk bab seterusnya, iaitu bab al-ijarah. Al-ijarah, bab sewa. Sewa. Boleh? Atau ada soalan berkenaan tadi? Tak ada, ya? Okey, kalau tak ada, kita masuk bab ijarah. Ijarah ni pun panjang juga, tapi tak apa, kita pelan-pelan. Ijarah boleh juga dibaca dengan ajarah. Maknanya pada lughah, nama bagi sewa atau upah. Sewa atau upah. Dua-dua pakai perkataan yang sama. Dan maknanya pada syarak ialah memilikkan manfaat sesuatu benda atau perkara kepada seseorang dengan ada gantinya. Kalau kita bagi orang pinjam, kalau kita bagi orang pinjam, tak ada apa nama ni, tak ada balik, tak ada, kita kata apa, tak ada bagi apa-apa imbuhan lah, kan? Bagi orang satu benda, tak ada bagi imbuhan apa-apa, pinjam je. Itu dipanggil ariyah dalam kaedah bahasa bahasa fiqh, pinjam ariyah. Kalau kita bagi pinjam kemudian digunakan benda yang dipinjam tu, zat dia habis, digunakan zat tu bagi habis, yang itu dia tak panggil pinjam, dia panggil hutang. Kalau saya pinjam pinjam cawan, bismillah, ada ayo, saya pinjam cawan je untuk apa? Nak kenduri, kenduri kahwin. Berapa nak pinjam? 100 contoh. Jadi lepas saya pinjam, saya pulangkan cawan yang sama. Itu panggil pinjam. Tapi kalau air mineral ke contohnya, atau lilin ke, rumah tak ada, tak ada elektrik, boleh pinjam lilin satu? Dia tak panggil pinjam, kan? Sama ada kita minta beli atau hutang. Hutang maknanya nanti pulang balik lilin yang sama. Itu panggil hutang. Tapi kalau pinjam cawan, okey, buat pinjam gelas ni untuk kenduri. Dia kata boleh. Kena bayarlah 1.5 kupang. Contoh, ya. 1.5 kupang. 100? 100 maknanya apa? RM50. Bayar RM50 bolehlah pinjam. Itu panggil sewa. Mana sewa ni, kita tak guna benda tu, kita tak habiskan benda tu, tapi kita guna manfaat dia. Maka samalah,
sewa rumah ke, sewa kedai ke, sewa apa lagi? Sewa kereta ke, ya? Sewa tanah ke. Ha, tapi biasanya dalam istilah kita orang Melayu, kalau tanah ni dia tak panggil sewa, biasa panggil pajak. Biasa panggil pajak, ya. Ha. Tapi pasal apa orang Melayu selalu sebut pajak gadai sekali tu, saya pun tak faham. Ha. Ya. Ada orang kata pajak dengan gadai ni sama makna dalam bahasa Melayu. Saya pun macam confused. Ya. Saya rasa pajak ni lain. Pajak ni dia sama makna sewa. Gadai ni kita meletakkan satu barang sebagai jaminan untuk kita mendapat hutang. Itu gadai. Ya. Ha. Jadi macam mana tuan-tuan? Betul ke saya apa yang saya faham? Ya. Betul ke? Ke pasal saya ni ustaz duduk depan semua betul. Ya. Kan? Ha, semua takut je. Ha, ustaz cakap dia betul, itu ustaz dia. Ha. Ha. Baik. Sekarang kita kata begitulah, ya. Pajak ni selalunya diguna untuk apa? Untuk tanah, ya. Tapi ada kesalahan dalam masyarakat kita Melayu hal yang berkaitan dengan pajak. Sebab apa? Antaranya mereka selalu pajak apa? Pajak buah. Pajak berdasarkan kepada buah. Ya, tengok buah tu, tengok macam banyak ataupun bunga lagi, lagi teruk. Tengok banyak bunga ataupun banyak buah putik tu, ada dalam 200 pokok, 200 biji sepokok, ada 10 pokok. Pajak 2000 lah. Jadi pajak tu berdasarkan kepada bunga atau buah. Hukumnya tidak harus. Tidak harus ni maknanya tak halal lah, haram lah. Sebab apa? Sebab tidak harus kita menyewakan benda yang belum pasti manfaat dia. Belum pasti manfaat dia. Atau ni dalam ni nanti kita bincanglah nanti. Benda yang tidak ada manfaat. Tidak boleh kita sewa benda yang tidak boleh memberi manfaat. Itu nanti kita bincanglah. Itu saya punya apa? Intro sikitlah. Baik. Dalam bahasa Arab, ujrah, tadi kita sebut ijarah, ujrah maknanya bayaran untuk mendapatkan manfaat sesuatu barang atau perkara, termasuklah sewa rumah, ya. Upah membuat kerja, upah pun kita sebut ujrah, ya. Biasanya ujrah ni kita sebut upah, ijarah ni kita sebut sewa. Ya. Untuk membuat kerja seperti menjahit baju dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, pada rumah atau kereta disebut sewa, pada kerja disebut upah. Perkataan, asal perkataan adalah sama. Ya. Ya. Sama. Jadi kalau kerja kita kata upah, kalau barang kita kata sewa. Ya. Maknanya upah ni sebab apa dia sama? Sebab upah ni maknanya kita menyewa orang itu untuk buat kerja. Ha, dia gitulah ibarat dia. Kan? Okey, boleh tak ni betulkan lansir rumah ni? Semua sudah tercabut dah dia punya apa? Dia punya apa panggil apa? Kayu-kayu dia tu. Boleh. Berapa upahnya? Upahnya 100 kak. 100 upah. Boleh. Kalau itu setuju, boleh buatlah kerja. Itu dia panggil upah, ya. Upah. Okey, saya buat satu contoh lagi. Kalau kita buat baju. Kalau kita buat baju, barang pun kedai tu punya, maknanya kain-kain dia pun jahit, yang itu kita tak panggil upah.
iaitu kita panggil baik salam, jual tempoh, jual beli tempoh, beli tempoh. Dia hukum yang kita dah bincang dulu lah, baik salam, hukum beli tempoh. Mana kita tempoh baju. Tapi kalau kita bawa kain daripada luar, kita bagi dekat tukang jahit tu, kita kata apa nama ni, Pak Mat, Pak Mat jahitkan baju saya ni, ukur baju dan jahit. Berapa upah? Itu upah. Sebab apa? Barang daripada kita, dia ambil upah jahit. Tadi barang pun dia, jahit pun dia, maknanya kita menempah barang daripada dia. Dia ada beza sedikit lah dari segi kaedah akad dan kaedah jual beli. Kalau kita baca dulu, ingat lagi, hukum asal baik salam ni, tempah kita kena bayar dulu. Dah kita tempah tu, dah kita suruh dia buat, kena bayar. Ada sebagian ulama kata bayar penuh, ada kaul kata separuh pun boleh. Tapi kalau upah, kita boleh bayar selepas siap. Dia tak sama. Ya. Bahkan afdal, upah ni dibayar segera. Ya. Nabi kata sebelum peluh apa, kering. Peluh kering ni bukan hakiki, dia majazi. Ya. Nanti orang kata peluh apa ustaz? Dia jahit baju dalam kedai, aircon, mana ada peluh? Terlurus bendul, benul pula. Ya. Maksudnya kena bayar segera. Majazi ni maknanya bukan dengan makna asal. Dia makna yang lain yang dikendaki. Macam kita kata apa? Orang yang garang, kita kata apa? Kita kata cikgu garang, ya. Kan? Ra'aitu al-asada fil fas. Aku melihat seekor singa dalam kelas. Kan? Kalau hakikinya singa lah, tapi sebenarnya dia nak gabur cikgu garang benar. Ya. Rupa singa, kan? Itulah dah. Okey, ada contoh lain lagi tapi sekarang dia belakang marah, tak payah, sudah tu, ya. Okey. Jadi samalah tu, Nabi suruh bayar cepat, ya. Kalau buat upah, Nabi suruh bayar cepat. Okey. Adalah rukunnya empat. Yang pertama sirah. Kali ni ditulis sirah dulu yang pertama. Ini tak kisah. Ya, rukun ni tak semestinya kena letak yang ni atas, yang ni bawah, tak apa. Tak ada masalah. Tidaklah disyaratkan tertib. Ya. Kan? Sembayang rukun dia syarat tertib sembayang. Kan? Dia tak boleh salam dulu, lepas tu rokok, lepas tu sujud, tak boleh. Dia kena tertib, ya. Yang ini tak syarat tertib. Yang pertama sirah. Yang kedua sewa atau upah, jumlah dia lah. Mesti kena jelas, nanti kita bincang bulan depan lah, ya. InsyaAllah masa nak habis lah, tak ada nak jelas lagi, tak apa. Saya sebut dia punya rukun dulu. Yang ketiga manfaat. Barang itu mesti ada manfaat dia, ya. Syarat dia, rukun dia apa? Barang yang bermanfaat, ya. Maknanya kalau sewa benda tak bermanfaat, tidak harus lah. Nah, contoh sewa apa? Sewa ialah kalau barang yang haram dari segi syarak pun termasuklah yang tidak bermanfaat, ya. Sewa benda haram. Contoh apa benda haram sewa? Apa? Tu alat isap rokok, isap apa? Sisa isap apa? Isap apa panggil tu? Tak kira lah yang isap-isap tu, ya, ulama fatwakan haram. Kita kata gitulah, kita ambil fatwa haram. Jadi sewa benda tu hukumnya adalah, hukumnya apa? Tidak harus, ya. Kenapa? Kerana benda tu benda haram. Jadi hukum sewa tidak sah, ya. Ataupun kita sewa tak, benda tak ada manfaat, ya. Sewa rumah tapi tak ada bumbung.
Contoh ya, sewa rumah tak ada bumbung, itu bukan boleh duduk pun. Okey. Yang keempat, kedua yang berakad itu, yang ini penyewa dan yang menyewa. Ya. Dia mesti ada orang yang sewa dan orang yang memberi sewa. Ya. Itu dua apa pada bab rukun empat. Baik. Tiap-tiap perkara yang boleh diambil manfaat daripadanya pada syarak sahlah disewakan. Atas syarat-syarat sebagaimana berikut. Yang pertama, manfaat yang dimasukkan seperti rumah untuk diduduki, kuda untuk ditunggang. Ha. Boleh tak sewa kuda untuk ambil gambar? Boleh tak? Kalau itu tujuan dia, boleh tak? Ya? Ha. Berapa kena bayar? RM5 untuk bergambar dengan kuda. Ada. Saya pergi dekat kampung mana? Kampung Agung mana ke? Ha, Kampung Agung lah. Dekat Pulau Pinang. Kampung Penanti ke mana ke? Ha, dia bawa kuda. Saya kata, kuda ni nak naik ke? Naik pun boleh. Cik, nak ambil gambar pun boleh. Oh, ambil gambar boleh? Ah, ha, tapi satu kepala berapa ringgit tu? Dia kata kalau nak bergambar je. Yang tu termasuk kos apa? Kira kaedah apa? Sewa lah. Kita menyewa kuda dia sekejap untuk bergambar. Kena bayar. Tak payah lah saya kata. Nah. Pasal nak bergambar dengan kuda pun kena bayar. Tapi hukumnya harus kan? Walaupun ini perbahasan ulama lah, apakah dia termasuk benda yang diharuskan untuk disewa kan? Tak apalah, tapi kita kata manfaat dia ambil gambar. Maka tidak termasuk umpama buah apple untuk dicium baunya. Sewa apple sebab nak ciumnya, lepas tu bagi balik. Sebab apa? Sebab itu bukan manfaat dia yang sebenar. Bukan manfaat dia yang sebenar. Atau perkara yang remeh-remeh seperti satu perkataan juru iklan, yang perkara yang terlalu kecil. Maknanya sewa satu perkataan je dalam surat abu. Satu je perkataan sampai orang tak faham apa. Tapi sewa. Tak boleh. Contoh, ini nak kabur kata benda tu tak ada manfaat. Wallahu a'lam. Masa dah habis pula. Sila azan dulu tuan-tuan. Selepas itu kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tanya. Kalau tak ada, kita tangguh untuk bulan depan.
La haula. Baik, tuan, ada apa-apa soalan? Ya. Ya. Okey, masa sewa tak letak apa-apa syarat rumah kedai, okey? Ketika dia bagi sewa, dia tak tahu pun orang tu nak berniaga apa. Contohnya lah, dia memang tak tahu apa-apa orang tu berniaga. Lepas tu dia buatlah perjanjian. Tapi perjanjian tu tak termasuklah mensyaratkan penjualan dan sebagainya. Tiba-tiba orang tu jual benda yang haram. Jual benda yang haram. Jika benda haram itu yang melibatkan pelanggaran undang-undang, maka dari segi agreement kita boleh batalkan, tak ada masalah. Tapi kalau haram itu haram dari sudut Islam, tidak haram kepada dia. Contohnya dia jual arak, kan? Dia jual arak, dia apa nama ni, dia jual arak pada permis tu, sedangkan dia kabur, dia buka kedai runcit, contohlah, ya. Rupanya dia jual arak. Maka apakah boleh kita mengambil duit sewa tadi, kan? Kerana dia menggunakan permis kita tu dengan perkara yang dilarang dalam agama kita, kan? Kalau tak ada, sebab itu sebaiknya ada agreement lah awal-awal, kan? Kita beritahu awal-awal. Kalau tak ada, asalnya hukumnya harus bagi dia lah. Maknanya dia tidaklah salah. Kerana itu dia punya perniagaan. Tapi kalau dia menipu, maksudnya awal-awal kata lain, tiba-tiba dia tukar perniagaan dia kepada benda yang haram, itu kita boleh, maksudnya itu ada hak pada kita lah. Okay. Jadi bila dia berniaga benda yang haram, maka kalau kita sebagai penyewa, tengoklah agreement kita berapa lama dengan dia. Kita tak boleh batalkan begitu je, sebab kita tak ada larangan pada dia. Kita tak boleh nak batalkan dia punya perjanjian dia sebabkan kita kata dia jual arak, kita tak bersetuju, maka kita nak batalkan. Sedangkan kita punya perjanjian contohlah setahun, maka kita kena teruskan perjanjian tu untuk setahun. Isunya duit tu boleh ke tidak kita ambil, ya? Ini bulan depan saya jawab. Bagi suspense sikit, ya?
Duit tu boleh ke tak boleh kita ambil? Sebenarnya saya bagi hint lah, saya bagi hint. Kalau seorang itu disuruh buat atau dia bekerja dan kemudiannya disuruh buat satu benda yang haram, dia bawa simen kena hantar tempat buat kilang arak contohnya, sedangkan biasa dia hantar buat rumah, tapi sekali tu dia kena hantar kilang buat arak. Jadi macam mana keadaan dia, apakah dia boleh mengambil gaji? Ulama hukum harus harus pada dia, sebab itu bukan sumber pendapatan dia. Sumber pendapatan dia ngantor simen. Jadi sama macam tadi, sumber pendapatan dia, dia menyewakan. Cuma kesilapan dia kat situ tadi kerana dia tidak meletakkan syarat. Dan itu bukan, maksudnya hukum haram tu haram pada kita, bukan haram pada dia. Nantilah detail saya akan jawab lebih kemeh sikit lah, bagi dengan pandangan-pandangan ulama itu saya rasa lebih baik. Sebab tu saya minta tangguh tu sebenarnya. Ngelat je sebenarnya. Tapi kalau buat sewa, okey, sama juga macam satu lagi perkara, sewa atas sewa. Sewa atas sewa. Kita tak letak apa-apa perjanjian. Tiba-tiba dia sewakan rumah tu kepada orang lain. Dia buat homestay. Dia sewa rumah kita, lepas tu dia buat homestay. Apa hukumnya? Hukumnya harus. Kalau kita tak ada buat larangan, asalnya harus. Sewa atas sewa, hukumnya harus. Melainkan ada larangan. Wallahualam. Ya. Bank Islam tak sama. Macam saya kata tadi, bank tabung haji beza dia. Kita akad yang pertama, akad wadi'ah, akad simpan. Akad kedua, bank kita akad mudarabah. Akad mudarabah ni perkongsian keuntungan. Maknanya bank akan bayar zakat pada keuntungan dia je. Dia tak bayar zakat pada modal kita dan keuntungan kita. Jadi kita kena bayar. Sebab tu hukum ASB, duit keuntungan ASB yang patuh syariah lah. Adalah, ada. Ada. Yang difatwakan harus, difatwakan harus. Ha? Ya. Kena bayar zakat. Kena bayar zakat. Kalau bank kena bayar zakat. Ya. Lebih pada nisab lah. Syarat lebih pada nisab lah. Ya. 20 ribu lebih lah sekarang. Ya. Itulah. Dia sebenarnya memang dalam pelaburan PNB, memang masih ada kadar yang tidak halal, betul. Tapi ulama muzakarah fatwa dulu bincang, dihukumkan harus walaupun dia lebih pada kadar yang sebenar, yang dibenarkan pada asal. Kerana ada sebab-sebab lain, antara dihukumkan harus ni kerana masalah ekonomi umat Islam dan sebagainya lah. Itu fatwa kebangsaan, muzakarah fatwa kebangsaan. Kalau siapa yang berpegang dengan fatwa tu, dia boleh simpanlah duit dekat ASB. Siapa yang rasa was-was, syubhat, atau dia rasa benda tu haram, jangan simpan. Jangan bubur dekat tabung haji ataupun yang lain-lain yang diyakinilah. Wallahu a'lam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma mimma 'allamtana ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahna min atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.